yakin gak mau jenguk bapak kamu ke rumah sakit. Bapak kamu butuh kamu, Sinta. Dia terluka parah. Salah papa sendiri, Tante. Lagian kan sekarang aku udah mau nikah. Mana mungkin sih aku pergi ke rumah sakit? Kamu tetap gak percaya sama papa kamu. Sampai sekarang Juna belum datang. Dan gak bisa dihubungin. Tante, aku percaya. Juna pasti bakalan datang dan nepatin janjinya untuk nikahin aku. Iya bener bang, kemarin saya lewat rumahnya dia, janur kuningnya berubah jadi warna merah gitu bang. Waduh, feeling gua berarti ada pirasan gak enak dong. Kalau saya sih udah fix bang, gak mau datang ke rumahnya Neng Sinta lagi. Apalagi pas kemarin papanya Neng Sinta cerita sama saya. Cerita apaan? Kalau si Juna udah meninggal bang. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Waduh. Lah berarti yang kemarin datang? Berarti yang kemarin datang tuh almarhumnya Juna bang, yang meneror kita berdua bang. Lu kalau ngomongnya sembarangan lo. Wah. Terus siapa dong bang kalau bukan dia? Berarti si Sinta mau nikahnya sama jenazah dong ya? Salah tuh bang. Bang, kan denger apa saya bilang, bang? Lu ngomong mulu sih lu. Aduh, bang. Aduh, ada yang lempar bang. Roti, bang. Bang, ini nyamuk nih. Ini bukan nyamuk, bang. Takut, bang. Aduh, bang. Jadi, ngapa sih lu? Takut, bang. Iya, takut. Bukannya apa, diam. Biar tenang lu. Bang. Bang. Kabur, bang. Ayo kabur, bang. Jaga diri. Ayo, suruh kabur. Iya, gue sebentar. Lu kemana? Gue pantek, lu gak bisa gerak. Ya Allah, bang. Ya, bang. Susah, bang. Makasih, Alex. Udah mau nemenin aku makan. Iya. Sebenarnya aku pengen hubungan yang jauh lebih dari ini, kan, ya? Kan kemarin aku udah jelasin. Ya biarpun kamu jelasin kayak gimana, ya aku pengen tetapnya kamu. Tapi aku gak bisa, Lex. Gak bisa. Kamu lihat hubungan kamu sama Adam. Apa ini yang dibilang hubungan serius? Dia itu lebih mentingin profesinya daripada kamu, tau gak? Gak gitu, Adam itu... Apa? Kamu sendiri kan yang bilang Adam begitu? Ya, sekarang aku tanya sama kamu. Sampai detik ini, apa dia hubungin kamu buat minta maaf sama kamu? Enggak kan? Cowok kayak gitu yang kamu bilang pantas sebagai jodoh kamu. Tanya dengerin aku. Kamu itu harus sadar. Sebagai pacar aja dia gak pantas buat kamu, apalagi sebagai suami kamu. Udah lah, Lex. Aku tuh gak mau bahas soal ini lagi. Mendingan sekarang kamu pulang. Makasih. Tanya dengerin aku. Aku gak bakalan pulang sebelum aku dapat penjelasan dari kamu. Penjelasan apa lagi sih, Lex? Udahlah, aku tuh gak suka ya kamu atur-atur kayak gini. Kania, tunggu dong. Kania! Juna nggak bakal datang, Sinta. Juna pasti bakal datang, Tante. Aku datang untuk memenuhi janjiku untuk menikahi kamu, Sinta. Juna datang kan? Juna aja mas, Juna sudah datang. Apaan sih? Juna! Bisa pak, pelan-pelan pak. Bisa. Tante, datang mana penghulunya? Cepetan nikahin aku, Tante. Ini Juna udah datang. Kamu itu nggak percaya ya? Juna itu udah meninggal. Juna, coba kamu bilang sama Tante kalau kamu masih hidup. Aku belum mati. Sinta, kamu belum percaya juga. Juna itu udah meninggal.
Tante, lihat sendiri nih, Juna di sebelah aku, ada di sebelah aku. Mbak Sinta, sadar Mbak, Mas Juna udah gak ada. Bohong, kalian semua pasti orang-orang suruhan papa aku kan? Supaya pernikahan aku dan Juna gagal. Mbak, ikhlasin Juna Mbak. Kalau kamu emang sayang sama dia, relakan dia pergi. Mbak bisa lihat dia satu sendiri, kalau Mbak gak percaya. Iya. Gini. Mbak bisa lihat. Juna, nggak mungkin. Juna kan ada di...